dan juga membawa, saya kata tadi, dalam kes Muhyiddin Yassin ini, membawa kepada kes saman Lim Guan Eng kepada Muhyiddin Yassin. Ada yang tak faham tadi tu kan? Itu kita bercerita tentang apa nama? Sah bukan Guan Eng batal pengecualian cukai Yayasan Al-Buhari. Okey, apa yang berlaku? Sebelum saya baca tentang apa yang berlaku tu, saya nak baca tentang kenyataan Anwar Ibrahim. Alright, Anwar ditanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ditanya, benarkah, adakah benar Lim Guan Eng yang membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Buhari? Okey, saya cerita dahulu. Yayasan Al-Buhari ada menerima pengecualian cukai. Tax exemption dipanggil, pengecualian cukai. Dia exemption daripada tax. Ada beberapa perkara memang boleh dikecualikan daripada cukai. Muhyiddin Yassin kata bahawa sebenarnya yang membatalkan pengecualian cukai itu adalah Lim Guan Eng. Kami yang mengangkat pengecualian cukai itu dan bagi pengecualian cukai itu kepada yayasan. Maksudnya lepas ni boleh tolak lagi lah cukai itu. Lim Guan Eng kata, saya tidak pernah membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Buhari. So bila perkara ini ditanya, dia kata, kalau kamu, Lim Guan Eng kata, saya tak pernah. Kalau kamu tak tarik balik kenyataan itu, kata dia kepada Muhyiddin Yassin, saya akan saman dalam tempoh 7 hari. So soalan ini ditanya di dalam parlimen oleh ahli parlimen. Saya tengok siapalah. Dia kata, benarkah Menteri Keuangan sebelum ini Lim Guan Eng yang telah membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Buhari? So Perdana Menteri jawab, sah bukan Guan Eng batal pengecualian cukai Yayasan Al-Buhari. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan Lim Guan Eng tidak membatalkan sebarang pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Buhari sewaktu Ahli Parlimen Bagan itu menjadi Menteri Keuangan. Menjelaskan hal itu semasa sesi soal jawab kepada Perdana Menteri, Anwar juga memberi Menteri Keuangan berkata, mengikut subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan, kuasa pengecualian cukai berada di bawah hak mutlak Ketua Pengarah Lembaga LHDN dan bukannya Menteri atau Perdana Menteri. Yayasan Buhari telah diberikan kelulusan di bawah subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kerajaan mengesahkan daripada rekod Kementerian Keuangan bahawa YB Bagan Lim Guan Eng semasa menjawab jawatan Menteri Keuangan tidak pernah buat sebarang pembatalan kepada kelulusan pencukaian sebelum seperti yang didakwa diberikan kepada Yayasan Al-Buhari. Maka dakwaan yang dibuat bahawa beliau batal pengecualian adalah tidak benar kerana hakikatnya kelulusan hanya dibuat pada 25 hari bulan Februari 2021. Siapa Menteri Keuangan 25 Februari 2021, tuan-tuan? Tengku Zafrul. Pada kerajaan mana? Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Ismail Sabri. Iaitu kelulusan pengecualian cukai yang di luar kebiasaannya melibatkan Yayasan Al-Buhari dan Kumpulan Al-Buhari, katanya Dewan Rakyat pada hari ini. Pada 10 Mac, Lim membuat penafian terhadap dakwaan pengkas penanti yang Muhyiddin Yassin menuduhnya membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Al-Buhari. Kenyataan dibuat setelah Muhyiddin dipanggil untuk merekodkan kenyataannya. Antara isu dibangkitkan ialah agensi antirasuah itu ialah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Buhari. Sementara itu dalam sidang media, Lim memberi tempoh sehingga Muhyiddin untuk menarik seminggu untuk menarik dakwaan tersebut. Okey, dia macam mana cerita ni? Tak faham lah, Is. Apa ni? Tarik ini. Okey, dia macam nilah. Pada 25 hari bulan Februari 2021, sewaktu Tengku Zafrul jadi Menteri Keuangan, dan pada waktu itu kalau tak silap saya, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri atau mungkin Ismail Sabri, kita tukar lagi. Tak kisahlah siapa-siapa Perdana Menteri. Pengecualian cukai telah diberikan oleh Pengarah LHDN pada waktu itu. Of course atas arahan lah. Pengarah LHDN telah membatalkan pengecualian cukai. So Yayasan Al-Buhari ni telah enjoy tax exemption for a very long time. Tax exemption ni maksudnya dia tidak dikenakan cukai. Yayasan Al-Buhari tidak dikenakan cukai. So pada 25 Februari 2021, pengecualian cukai itu ditarik balik, dibatalkan. So maksudnya dia lepas ni kena cukai lah. Jadi dia pun merayu, Yayasan Buhari ni merayu kepada Perdana Menteri pada waktu itu, Muhyiddin Yassin lah. Betul lah tu, Muhyiddin Yassin. Dia merayu supaya tarik balik lah pembatalan itu, bagilah dia tax exemption. Banyak tuan-tuan, jumlah yang besar tu. Yayasan Buhari, dia I think kalau tak bilion pun mungkin ratus juta, puluh juta pun boleh kena juga kan. So pada waktu itu dia jumpa Muhyiddin, dia kata,
Puan kata nak minta tolong lah kan, batalkanlah kita nak tax exemption kan. Dia cerita macam tu lah. Now, bila disoal siasat, sebab apa? Kenapa? Sebab tiba-tiba Yayasan Al-Buhari, bukan Yayasan, Buhari Equity Sdn Bhd yang dimiliki oleh Syed Mokhtar lah, memberi dana 200 juta kepada Akaun Bersatu. So persoalan kepada pembatalan cukai itu, adakah atas janji itu? Iaitu janji kalau aku bagi 200 juta, engkau akan batalkan. Mungkin, itu mungkin, itu assumption saya. Aku akan batalkan pengecualian cukai itu. Eh, jumlah tu banyak tau, more than 200 million lah. Obviously kalau dia bagi 200 juta kan, more than that lah. So kalau kau batalkan itu, adakah ini? Itu perjanjian. So kalau ya, maka dia bagi. So dia bagilah. So adakah disebabkan oleh janji itu? Mungkin, saya tak tahu, kita tengok agama mahkamah nanti. Maka sebab itu dia bagi 200 juta. Kalau ya, maka itu adalah rasuah. Itulah definisi rasuah. Tapi Muhyiddin kata dalam satu ucapan dia, bukan zaman kami yang batalkan. Yang batalkan Lim Guan Eng. So dia nak buang perkaitan itu. Terima kasih. Dia nak buangkan kaitan bahawa yang membatalkan, yang batal dia, yang tarik balik pembatalan itu dia. Faham tak? Yang batal itu Lim Guan Eng, yang tarik balik pembatalan itu adalah dia. Dia nak tunjuk dia hero lah, macam tu. Tapi dia tak berjaya, tuan-tuan. Kenapa dia tak berjaya? Terbukti hari ini. Semalam. Anwar jawab. Rupanya pembatalan itu dibuat zaman dia. So, timbul soalan. Adakah itu cara dia nak pergi pressure Buhari ni? Syed Mokhtar ni? Yayasan Buhari itu, adakah itu cara dia pressure? Dia batalkan pengecualian cukai. Sekarang ni kau kena bayar cukai. Tapi kalau kau nak kami tarik balik, Something lah. Takkan, tak ada apa. Berapa? 20 juta. 20 juta, aku tahu kau dapat 100 juta lah. Ha? 200 juta, okey. Tapi kadang-kadang tuan, ini lakonan saya saja. Janganlah ambil anggap dia betul. Bila dah masuk mahkamah nanti, baru kita akan tengok betul atau tak betul dakwaan saya. So, bila dah masuk dalam akaun, tapi baik betul, bukan baik, bijaknya Syed Mokhtar ni, dia pun taklah juga nak bagi cash. So dia kata macam ni lah, mesti ada transaction. So transaction macam mana? Kita masuk, tak boleh masuk dalam akaun personal. So kita masuk dalam akaun parti. Sebab menurut kes mahkamah, sumbangan kepada parti tidak dikira satu kesalahan. True, betul, kalau sekiranya dia bukan Perdana Menteri atau ada janji-janji kan? Kalau tiba-tiba ada seorang ahli businessman, sorry, parti PKR, saya nak bagi 2 juta lah. Bagilah. Tapi dia orang yang tak ada projek, tak dapat apa. Saja dia nak derma sebab dia percaya kepada perjuangan PKR. Dan itu bukan isu. Itu bukan isu. Tetapi dia, kalau dalam kes macam ni, itulah kata tadi, pembatalan cukai. Mungkinkah itu central? Is that the central question yang menyebabkan company equity, Buhari Equity tu membayar ataupun mendermakan 200 juta ke dalam akaun Bersatu? That is the central question. Yang ni yang menarik untuk kita nak lihat di dalam perbahasan, dan juga bukan perbahasan, di dalam perbicaraan nanti. Sebab Mahathir kata, Mahathir pula, Muhyiddin Yassin kata, dia tak kenal, dia tak kenal. Sebelum tu Jana Wibawa, dia tak kenal, dia kata. Yang ni dalam kes, ini kes, apa orang kata, kes pelepasan cukai. Belum cerita Jana Wibawa lagi. Jana Wibawa pula dalam kes, apa orang kata, yang melibatkan Wan Saiful Wan Jan, 6. something million, 6 juta lebih. Ada 1 juta juga berkaitan dengan itu, banyak. So, bagi saya, saya kata ini baru permulaannya, tuan-tuan. This is just the beginning of, orang kata apa, drama yang panjang ini. Drama yang panjang ini barulah Jana Dian Bawa, bukan Jana Wibawa, Jana Dian Bawa. Ini baru permulaan. Lepas ini, tuan-tuan, saya kata ada satu lagi watak yang belum didakwa. Dan watak ini, kita tak pernah dengar pun. Sebab itu, kita tak pernah dengar pun watak ini. Tetapi dialah sentral kepada semua yang terlibat selepas dan sewaktu darurat. Tuan-tuan, kita tanya soalan, tuan-tuan. PKP, kita ada PKP yang terpanjang di dunia. Kita ada negara yang buat PKP terpanjang di dunia. Itu nombor satu. Lepas itu, dah lah kita buat PKP, kita buat darurat di atas PKP tu. Kita buat darurat atas PKP tu. Dan pada masa itu, saya bawa satu cerita
berkenaan dengan bagaimana darurat 1969, 13 Mei 1969 itu gaduh dekat Kuala Lumpur, tetapi darurat seluruh Malaysia dan Sarawak Sarawak hilang hak minyak. Saya kata konspirasi teori ke arah itu. Saya kata berkemungkinan darurat ini membawa kepada satu konspirasi yang bakal sinister, saya kata. And I was right. So kenapa perkara ni penting, jawapan di dalam mahkamah tu penting? Kerana jawapan itu membuatkan Muhyiddin Yassin bakal terduduk, tuan-tuan. Dia kata tak, Lim Guan Eng yang pergi batalkan. Lim Guan Eng yang batalkan. Lim Guan Eng kata, kamu tarik balik dalam masa 7 hari atau aku saman. Muhyiddin Yassin kata apa? Tak, saya tak akan tarik balik. Saman-samanlah. Keluar dalam parlimen, Hansard, dan Hansard itu boleh digunakan di dalam mahkamah dalam menyaman Muhyiddin Yassin nanti. Dan dia akan kalah dalam saman tersebut. So, sebelum dia kalah, baik dia minta maaf awal. Ini pesanan saya kepada Muhyiddin Yassin lah. Kan, saya pergi parlimen itu. Saya jumpa Zahid. Well, saya bukan saya jumpa Zahid, saya terserempak. Saya dekat pintu. So, dia keluar, dia turun. Orang nak ambil gambar, kita ambil gambar lah. Saya terjumpa dengan Adam Adli. Dia nak ambil gambar dengan saya. Kita bergambar lah. Oh, macamlah kau hebat sangat. Aku nak cakap macam mana, memang betul. Tak payah tanya Adam. Tak payah tanyalah Zahid. Lepas tu, kita jumpa dengan kawan-kawan kita, jumpa ahli parlimen, kita terempat. Sebab apa? Sebab kan lepas kongres, ramai orang Sarawak, Sabah datang. Mereka ni tak pernah pergi parlimen, kan? Jadi saya bawa lah dia orang pergi parlimen, jumpa kawan-kawan. Alang-alang kita dah jadi kerajaan, bawa lah. Bukan sekali-sekala, apalah tunjuk kat orang kampung aku pernah pergi parlimen. Eh, seronok apa? Kan? Ha, tapi tak boleh masuk semua barang. Dia ada kaedah, dia ada tata cara nak masuk dia juga. Dia ada, ada benda-benda. Prosedur-prosedur yang kita kena patuhi. But point is, saya kata, saya nak bagi tahu bahawa dan saya jumpa juga Hadi Awang hari tu, hari Senin. Hadi Awang datang. Ha, Hadi ada datang. Saya tengok Hadi, dia tengok saya. Okey. Kita tengok, saya tengok jelah. Saya rasa Hadi Awang tak kenal saya kot. Kan? Tapi tak apalah. Jadi kita nak bawa dekat sini, tuan-tuan, konklusi yang saya nak bawa. Yang pertama, bagaimana kita memainkan isu agama, bangsa, tapi hakikat sebenar mereka menggunakan isu agama dan bangsa ini untuk tujuan apa? Dia tak ada tujuan lain melainkan untuk tujuan dia nak sakau, berkuasa. Dan ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam buku dia sebagai ulama' su', ulama' su', ulama' jahat ni adalah mereka yang menggunakan agama, tunggang agama untuk kepentingan peribadi dia sendiri. Tuan-tuan, Al-Ghazali tulis tentang perkara ulama' su' ni adalah mereka yang menggunakan. Dia pakai, zaman dahulu ada yang pakai pakaian zuhud. Dia pakai compang-camping, tunjukkan dia baca Quran, tunjukkan dia ni zuhud lah. Sorry. Tapi hakikatnya dia menggunakan itu untuk mendapat keuntungan-keuntungan dulu. Orang percaya kat dia, bagi derma, bagi duit. Digunakan itu untuk kepentingan dunia dia. Itu hakikatnya. Ada yang tanya saya tadi pasal Azmin, video kabur dia tu. Saya kata sabar. Satu-satu. Benda tu tak habis. InsyaAllah kita akan berkuasa for the next 4 years lagi. Banyak. Dan untuk makluman juga, undang-undang mengenai Perdana Menteri hanya akan ada 2 term dalam proses untuk diluluskan. Undang-undang mengenai dana politik yang masuk ke dalam parti politik juga dalam proses untuk diluluskan. So, perkara-perkara ini nanti akan mengubah landscape politik negara dan berkemungkinan akan membawa satu perubahan baru dalam negara kita. Dan kita harap selepas ini politik kita akan jadi lebih matang. Kita jangan jadi orang yang berpolitik tetapi politik kita politik yang sempit. Politik yang melihat kepada satu-satu dasar yang sempit yang tidak membawa kemajuan. Tuan-tuan, saya tak kisah kalau nak kritik Perdana Menteri, kritik dalam dasar, kritik. Contoh dalam kes Kadibul SP ke, Minu Rahmah ke, kritik dalam konteks ekonomi, dalam konteks perbuatan, kritik. Dan dia jawab, kita kritik, dia jawab, kita kritik, dia jawab. Biar ada penjelasan dan biar masing-masing ada jawapan kepada persoalan masing-masing. Tetapi kalau kita fitnah, kalau kita tunggang agama, kalau kita tunggang bangsa, kita mainkan sentimen-sentimen, ke mana kita nak bawa negara kita ni, tuan-tuan? Kita kata Melayu ini berpecah, therefore kita kena buat perhimpunan. Dan perhimpunan itu pun gagal. Menunjukkan bahawa Melayu
sekarang ini, bukan Melayu lah, seluruh rakyat Malaysia, buat kali pertamanya seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, mengira agama, kedudukan, kaum, sekarang ini berada dan percaya dan yakin kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya.